Assalamualaikum, ketemu lagi sama Abah Yan. Ini Abah berada di tempat air mancur Kiara Art Tapak Bandung. Nih Abah baru beli tiket. Nah ini ditempelin di tangan supaya ada tandanya Abah sudah beli tiket. Tiketnya sih terjangkau, cuma 10.000 untuk masuk ke lokasi Kiara Art Tapak ini. Nah, di sini juga banyak yang lagi ngabuburit tuh. Pada naik otopet, ada yang naik metik, ada yang naik odong-odong ya. Pokoknya macam-macam di tempat ini. Nah, di sini ada patung tangan yang lagi bersalaman. Ini pertanda patung persahabatan. Nah, ini tempatnya air mancur, tetapi belum nyala. Karena nyalanya di waktu nih, nggak tahu jam berapa. Yang jelas nanti kita nantikan aja air mancurnya di waktu nyala. Nah, di sini juga selain ada air mancur, di kolamnya itu banyak ikannya, mungkin nih jutaan ikan karena banyak sekali. Kolamnya luas, ikannya banyak banget. Abah lagi di dekat kolam air mancur, kali aja air mancurnya nyala tiba-tiba. Sepertinya ada gejala air mancur ini akan nyala karena ada sedikit-sedikit yang muncrat tuh. Kita tunggu aja. Tuh, benar ternyata air mancurnya nyala juga. Tetapi ini air mancur itu lebih bagus malam hari karena ada lampunya warna-warni. Kalau siang biasa-biasa saja kelihatannya. Kalau malam, wah, pokoknya bagus sekali. Saran, ternyata air mancurnya sempat nyala juga nih karena Abah tidak lama akan pulang karena ini nih udah hampir sore. Nah tadi Abah tuh kesini emang nggak sengaja amat, tetapi Abah beli makanan buat takjil, lalu karena tidak jauh dari tempat ini ya Abah belok dulu karena rumah Abah juga tidak jauh dari tempat ini, cuma 1/4 jam nyampe tempat ini.
air mancurnya ini nyalanya sewaktu-waktu selama 1/4 jam kalau nggak salah. Tuh banyak juga pengunjung mungkin sama lagi ngabuburit di tempat ini. Nah, karena hari sudah sore, air mancurnya sudah nonton, jadi Abah pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.